hari ni sebenarnya bersama dengan Zati. Zati ada seorang lagi caller yang kita akan bercakap mengenai isu ataupun topik kita hari ni. So hari ni kita bersama dengan, hai. Hai. Nak panggil apa ni? Boleh panggil Mira. Mira, Mira daripada mana? Daripada Cerah. Wow. Okay Mira, sekarang ni Zati nak tanya, memandangkan topik kita hari ni berkaitan dengan pencen. So Zati nak tanya, Mira tahu tak berapa usia orang pencen? Mira anggarkan 60 tahun. Okay. So Mira rasa orang pencen yang 60 tahun tu patut terus kerja ke? Ikut pada fizikal, kalau nak kerja lagi. Okay, so maksudnya kalau sepatutnya usia dia pencen 60 tahun tapi dia still nak teruskan bekerja, nak, orang kata nak upkan pencen dia 70 tahun, still boleh lah kalau fizikal dia still okay. Boleh. Okay, so Mira nak tanyalah. Mira rasa orang tua yang kerja yang yang sepatutnya pencen ni ke punca orang muda tak dapat kerja? Taklah, bukan disebabkan orang tua, tapi dengan orang remaja sendiri. Kalau dia nak dapat kerja, dia usia yang awal dah, bukan salah orang tua. Okay, so macam dari segi seseorang tu sendirilah, Mira rasa patut ke kalau kita nilai seseorang tu berdasarkan usia ataupun berdasarkan skill? Okay, orang tua dia ada pengalaman, orang muda ada skill. Elok ambil muda. Kalau skill orang tua tu lagi bagus daripada orang muda tu macam mana? Kita ambil orang tua. Okay, so Mira rasa adakah kerajaan ni hipokrit sebab tak meningkatkan usia pencen ni sebab Perdana Menteri kita sendiri berumur 95 tahun tahun ni? Yes, kerajaan kita ni hipokrit. Diorang mementingkan kuasa. Diorang tak tengok orang bangun macam mana cara bekerja. Okay, okay. Then last one Mira. Mira rasa mungkin ke sekarang ni dah sampai masa untuk kita buang sistem pencen ni? Nak buang sistem pencen ni tak kot. Kenapa? Sebab itu tradisi. Tapi adat luar bukan adat kot. Sebab negara luar pun ada juga retirement. Tapi itulah, Malaysia ni dia ada hak pencen kan? Tapi macam dah boleh dipanggil adat dah pencen ni. Oh. Okay Mira, thank you Mira sebab sharing kita hari ni.